Petugas Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pencampur lada dan ketumbar dengan zat kimia berbahaya. Dalam prosesnya, bumbu dapur berbahan kimia itu diedarkan di sejumlah wilayah Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia. Tim Industri dan Dagang Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar pabrik pengoplos lada dan ketumbar berbahan kimia berbahaya di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 26 karyawan dan satu pemilik pabrik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses pengerjaannya, tersangka meminta karyawannya untuk mencampur lada dan ketumbar dengan hidrogen peroksida atau H2O2 serta dengan sodium bikarbonat untuk membuat bahan dasar bumbu dapur menjadi lebih putih dan menarik konsumen. Kepala Satuan Industri dan Dagang Polda Metro Jaya mengatakan usaha tersangka ini sudah terjadi sejak tahun 2008 dan memperoleh keuntungan hingga mencapai 100 juta rupiah per bulannya. Kita lakukan pengungkapan kasus menggunakan bahan berbahaya tambahan pangan terhadap lada dan ketumbar. Ada dua bahan pokok yang digunakan tambahan. Tujuannya untuk meningkatkan nilai dari kualitas dari lada maupun ketumbar tersebut, namun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Untuk penggunaan tersebut sudah kami konfirmasi melalui laboratorium forensik dengan hasil laboratorium bahwa ditemukan kadar itu di atas ambang batas. Kemudian kami coba konfirmasi kepada saksi ahli di Kementerian Pertanian bahwa ambang batasnya adalah 0,03, sedangkan yang terkandung dalam lada maupun ketumbar tersebut 7,5 dan 0,5. Jadi itu jauh di atas ambang.